3 bulanan Delita super monitor Wonkerto. Tetap patuhi protokol kesehatan ya Lur, dengan cara mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Ini kita masuknya lewat pintu belakang ya Lur, karena kita tujuannya cuma ke supermarketnya aja. Sebelum masuk, kita cek suhu dulu. Kita kesini sekitar pukul 11 siang ya Lur, dan ini udah lumayan rame kok mallnya, gak kayak bulan kemarin. Sentar dulu trolinya biar terhindar dari virus-virus jahat. Pakai Lur. Oke, baik. Mari kita mulai. Nyari deodoran dulu nih buat bakso, udah habis di rumah. Lanjut cari sabun mandi buat lak suami, karena sabun buatku masih ada di rumah jadi gak beli. Masuk ke kebutuhan dapur, dimulai dengan minyak goreng. Ini aku beli yang 2 liter, beli 2 sekalian. Masuk ke permian nih yang gak boleh ketinggalan. Kalian tim Indomie goreng atau mie sedap goreng Lur? Komen di bawah ya. Kalau aku sih lebih suka mie sedap goreng. Maaf nih ya Lur, videonya masih banyak kurang. Kita juga belajar dari kritik dan saran yang bijak di dalam komentar. Terima kasih sebelumnya. Tinggal nyali samyang nih buat dibikin video challenge sama pak suami besok. Ditunggu ya videonya.
Yep, ini dia Samyang yang Bulldog Extra Hot Vocalist Spicy. Harganya Rp21.500. Lanjut ke persusuan. Lagi galau nih, beli yang coklat atau yang full cream? Full cream aja kali ya. Saus favorit jangan sampai ketinggalan, jawara yang extra hot, harganya Rp10.500. Kecapnya mau ganti nih, mau nyobain kecap kencana, katanya enak. Oke, mari. Kita tinggal ke kasir ya buat bayar. Ini belanjanya nggak banyak sih ya lur, cuma beli yang abis-abis aja. Semuanya total habis Rp342.700. Oke, selesai juga belanjanya. Kita
kita tinggal pulang. Bye-bye, sampai di rumah ya. Belanjaan tadi dan sudah sampai rumah nih. Belanjanya juga enggak banyak ya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.